warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam peternak sejahtera. Pada pagi hari ini, saya sebelum memberikan makan buat ayam-ayam kita, saya akan mencoba sedikit mempraktikkan tentang menu makan pagi atau menu sarapan pagi ayam-ayam kita. Jadi pada pagi ini saya akan membuat dua jenis makan pagi atau menu pagi buat ayam-ayam kita. Adapun proses pembuatan pakan kita, yang pertama siapkan air, kemudian yang kedua larutan EM4, kemudian yang ketiga dedak jagung. Ini dedak jagung sudah saya basahkan, kurang lebih 1 kg. Dan yang terakhir adalah ini konsentrat untuk sumber protein ayam seberat 250 gram kita campurkan di dedak jagung tadi ini. Nah, ini adalah pakan pertama kita untuk ayam-ayam pagi ini. Jadi teksturnya tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah atau becek. Kemudian yang kedua ini adalah hasil fermentasi dedak padi atau konga padi dan dedak jagung atau konga jagung dicampurkan dengan konsentrat dan larutan prebiotik EM4. Usia fermentasi ini sudah 1 minggu. Awalnya teksturnya sangat keras, kasar, dan sekarang kita lihat hasilnya setelah kita fermentasi 1 minggu. Nanti bisa kita buktikan. Ya, jadinya cair. Ini akan kita buat agak cair supaya ayam-ayam kita bisa mengkonsumsinya dengan mudah. Kira-kira demikian dulu gambarannya, nanti kita akan coba tes pakan ini di kandang. Jadi ini kita di kandang satu. Sudah ada pakan campuran dedak jagung. Sekarang kita kasih dedak beras atau konga padi. Yang sudah difermentasi. Ini kita di kandang dua, satu pejantan dengan 4 indukan. Kita mau kasih campuran dedak jagung, kemudian jagung giling yang halus, campuran dengan konsentrat sebagai sumber proteinnya. Terus kita kasih lagi dengan pakan fermentasi. Frekuensi pemberian makan kita adalah 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Ya, seperti ini kira-kira gambarannya. Di kandang ketiga kita, oke. Demikianlah aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian bermanfaat. Jangan lupa di-share jika ini memang penting dan bermanfaat bagi kita semua. Salam peternak sejahtera, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.